kita ketemuan lagi di acara ini, Business Summit, ya, yang selalu tampil dengan topik-topik yang hangat, ya. Topik kali ini benar-benar topik yang sangat hangat karena kita akan bicara tentang kondisi passive income. Ya, supaya Anda tahu passive income itu sebenarnya apa sih, gitu kan? Passive income itu adalah satu kondisi di mana kita sudah tidak bekerja lagi, pada saat kita nggak mau bekerja lagi, uang itu terus mengalir kepada kita. Mau apa mau? Nah, buat yang nonton, sebelum kita mulai, saya ingin Anda langsung mencantumkan dari mana, dari kota mana, dari negara mana, gitu ya. Kali ini, Business Summit-nya ditonton oleh orang-orang di luar negeri juga, dari 5 benua. Jadi saya malam ini akan punya tamu-tamu istimewa, ya, salah satunya adalah seorang dokter. Beliau ini sangat sibuk, ya. Beliau bukan dari Indonesia, tapi beliau ini dari negara Kamerun, ya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Taila Weni Tagala. Beliau adalah spesialis penyakit dalam dan banyak berkecimpung di kanker. Ya, waktu itu kan kita sempat bahas, ya. Nanti kalau mau nonton, cari aja di video yang sama tentang bagaimana Dr. Taila memanage pasien-pasien kankernya. Nah, kalau waktu itu Dr. Taila tentang cara memanage pasien, kali ini beliau mau sharing tentang uangnya dan bagaimana beliau menjalankan bisnis ini di sela-sela kesibukannya yang padat, ya. Nah, beliau ini juga adalah seorang trainer di Training in Evidence Based on Medicine. Beliau juga co-founder dari AHDI, African Health Development Impulse. Dan beliau juga adalah trainer di Training in Integrative and Holistic Medicine. Good evening, Dr. Taila Weni Tagala. Good morning. Oke, good morning, ya. In Cameroon still a light day, ya, right now. Yes, in Cameroon still. Yes, yang berikutnya saya akan mengundang sepasang suami istri yang sangat dahsyat. Beliau ini, ya, adalah pernah bekerja di sebuah bank swasta terkenal. Kalau yang suami masih aktif, ya, beliau adalah Bapak Kusnandar. Beliau masih aktif di perbankan. Sementara istri beliau, Ibu Yuyun Wahyuningtyah, ini sekarang ini sudah tidak aktif lagi di perbankan. Dan beliau 100% ada di bisnis ini. Padahal waktu itu jabatannya di perbankan itu adalah jabatan seorang senior manager. Karena pada intinya beliau ini pegang area. Jadi jabatan waktu itu adalah area manager. Saya sapa dulu, ya. Selamat malam, Ibu Yuyun Wahyuningtyah. Selamat malam, Bu Ari. Gimana kota Malang? Sejuk. Oh, senang, ya. Harus senang. Ya. Senang, ya. Saya di Tangerang, terus Dr. Taila dari Kamerun, Ibu Yuyun dari Malang. Wow. Bagaimana kabar Pak Kusnandar? Apakah bisa gabung? Nanti dilihat, ya. Semoga bisa gabung karena saat ini beliau masih di kantor. Oke, kita tunggu, ya. Yeah. Oke, Bu Yuyun. Teman-teman, kan kali ini kan kita mau bicara tentang bagaimana sih orang-orang sibuk ini, ya, mereka tuh bisa jalanin bisnis di awalnya, walaupun katanya sih bisnis ini itu berbarengan mereka lakukannya. Nah, kan pengen tahu dong, mereka ngelakuinnya seperti apa? Ya, pertanyaan pertama saya mau ke Dr. Taila dulu, ya. Saya pakai bahasa Inggris, ya, teman-teman, sekarang, ya. Oke, Dr. Taila. Yes, Bu Ari. Actually, I want to know how you landed in this business. Could you tell to us? Yes, of course. That's why I'm here. So I've been fortunate to know this world in 2016 ending. I was specializing then. I was a medical doctor working in a teaching hospital, big teaching hospital in Douala, Cameroon. And something great happened in my life. I received a woman suffering from, she had a stroke, a severe type of stroke.
And I saw her recovering progressively while using AlphaSpin, AlphaMeta, and GMS3, the sleep system solution. Then it was so interesting that I got so excited about the product because I did medicine to help my mom recover from health difficulties that she experienced throughout her entire life. So when I saw that woman recovering from her stroke, thanks to AlphaMeta, AlphaSpin, I decided to buy the product for my mom too. And everything changed from then. Mm. When my mom got the product, everything changed in her life because she has been suffering since I was 3 years old. Imagine presently I'm 32. I just turned 32 years old. And everything has been very challenging from when I was 3 till 2016 for my mom because I saw her having gastritis. Then she developed hypertension. She developed diabetes. She developed complications of her hypertension. Complications of diabetes, it was not easy. I did medicine because I wanted to find something for her. But thank God that day in 2016, I discovered something that can enhance self-healing. And I decided to get the product also for my mom. And everything changed. Everything changed. From that moment till date, my mom is completely healthy. And when I saw that happening in her life, I got so excited because as a medical doctor, as a medical physician, a practitioner, I have patients. I have also patients suffering from debilitating illnesses, suffering from cancer, suffering from many other health challenges that I was receiving in the hospital. So I decided to share the good news with them too. I'm not saying that conventional medicine was not working. I'm saying that I found something that could help my patient to recover fully and definitively. So I decided to give free consultations for those who were interested. And they were also buying the products. That is when everything gets interesting. They started buying the product. Then I could not even understand how I could get money from that. I was just trying to help my patients recover from their health difficulties. Then later I realized within 2.5 months, what I earned as passive income was almost the same amount from a doctor working for full time for 3 years. So wow. It was so amazing, so amazing. The Bizwell compensation plan, very, very amazing. Just by helping my patients recovering, they were buying the product, they were buying AlphaSpin, they were buying AlphaMeta. I was following them for free, consulting them for free because I knew it would help them. Then I got money. I received lot of money, I can tell you. I was so surprised then that I can get money by helping people, not from salary that I was getting from the government. So this is how I met the product, and this is how it helped me help my patient and it helped me get money. Of course, now you have a lot of money. Can yes, you share? I found that. What did you get from this money? What did you do with this money? Okay, lot of things. I am very grateful. I'm very grateful for Bizwell compensation plan, yeah, which is really lucrative. And I'm grateful for their wonderful products that interest a lot of people out there and many people having health challenges. From 2017, when I started doing things more professionally and enjoying the products for me and for my parents, I earned a lot of money.
not like a billionaire, but at least at my small level, then I couldn't have even the least for my family to pay school fees, for my family to pay rent for my family. Then I couldn't have much money. But today, I thank God I am having passive income. And I've been able to do several things with the passive income. The first thing I did was to help my mom recover from her health challenges, because my mom consumed the products every month. And you know the amount of visual products already. I could buy my mom's products and my family products, even for myself. I have everything. Every month, she won't lack product for her health. Then you see from the picture, I decided to change my family's life. I wanted to give a new house, a new home for my family, for my mom, especially who is a widow. I wanted her to enjoy life. True, she has help, but at least she has to enjoy a beautiful house, enjoy a beautiful home. You will see, I'm from the Far North region of Cameroon. Things were not really easy since I lost my dad in 2007. Things became very challenging, even to get products, health products for my mom was not easy. So this was the condition of my parents' house then, before I started earning passive income from Bizworld. So the second one, this is where my mom was living. This is where my brothers were living. And today, thanks to the passive income I'm earning, I decided to change everything, because I'm earning passively. I'm getting a lot of income from this world while helping people. I have this plan of building a new house for my parents. You see it on the screen. This is what I want my family to have. The plan is already set. Everything will be brand new, and I'm planning to be done by September ending, so that I can start, my mom can start enjoying a new home. This is the 3D architect of the house that I want to make for my mom. Then this is the entire home. The most important part of what you are seeing now is my dad's grave. You see from the picture, I'll indicate my dad's grave. This is where they buried my father, and I want to build the most beautiful grave for my father. And it will be effective by September ending, by God's grace. Then second thing I've realized is that my mom used to suffer a lot to go and get water. You know, in Far North, we don't have water facility. So I built a forage where water now can flow easily in my mother's compound. You can see there is enough water in the house, and we could use also the water for the building that is going on presently. Okay, as I told you, we started working already. This is going on. These are the most recent pictures. Thanks to the passive income I'm earning every week, things are moving on, because in Bizworld, they pay every week. This is the first part of the compound, which is already getting ready for use. This is still the first compound. We have enough sand already to start the construction of the other buildings. We have enough building blocks. All this, I'm so grateful for Bizworld compensation plan. I'm so grateful for this business opportunity that has been offered to me in 2016. Then with my doctor's salary, I couldn't even
make this, because as a doctor, you don't earn much in Cameroon. I understood the cash flow quadrant with Robert Kiyosaki saying, as an employee, you cannot really achieve your dreams. You need to earn passive income to achieve your dreams. And this is my dreams coming true. That is to give my family a better home, a better life. All the pictures you're seeing are the pictures of the construction going on, the building going on. And I'm planning for the building to be ready by September ending. Here is my mom. Here is my beautiful mom who has resumed work already, and she's healthy, and she started enjoying life, and she resumed work now. You see, I told you my mom consumed the products. I earn passive income because I've been helping patients recover from their health difficulties. Started with my mom. There she is, healthy, and showing all of you that Alpha Spin and Alpha Meta is the great things that you should have in your house and you should consume to regain your full strength and your full health. Here is my mom with her last born. She's just 15 years. I'm the one paying her school fees. By God's grace, by September, she will be going to the university. And thanks to the passive income I'm earning, I'll be able to give her good education. And my mom, you see, she's very young. She's 59, but she looks like as if she's 35. Even one wrinkle you will not see on her face. Me and my brother and my direct follower, Olivier. And, I'm using the passive income I'm earning to build back my family and to give hope to my family. The next picture, you will see my brother that has paid his school fees for 3 years in the most expensive university in Central Africa, business school. Now he works for the National Assembly. He is financially independent from me. I don't need to give him anything because he's earning his money now because he has his job and he has started also doing the business with me to earn passive income. I'm so proud of the next picture because the next one is my second younger brother. He is the youngest military in Cameroon who has 4 stars. He's just 26. And he's already a top colonel in Kuseri. I'm so proud of him. I've been able to use my passive income to pay his school fees for 3 years. And today, he's handsome, look at him, and he can serve the country with passion and with love, thanks to the passive income I've been earning here in Biswold. And especially the last picture is my younger sister. Presently, she's in a business school. Her name is Naomi. She looks like me, exactly, very beautiful. But she's studying business. And I'm able to pay a school fee. As a doctor, only with my doctor's salary, I couldn't do all this. But thanks to the passive income I'm earning, I thank God to be as well. I've been able to do all this. And it's just the beginning. It's just the beginning. It's not much maybe for you, but for me, this is really huge. And for sure, in the future, things might be better again. This is what I have to share with you. Bu Airi. Thank you. So your family, of course, proud of you, Dr. Tayla. Because yes, what you are doing, what you are already give all the totalitas in your family, of course, help them to get the happy family. And thank you, Dr. Tayla, for the sharing. Wait, I will come back to you again. And now I will come to Ibu Yuyun first. Okay? Okay. And
Selamat malam Bu Yuyun. Selamat malam Bu Ari. Seger banget nih. Harus semangat ya. Ya, jadi gini loh teman-teman, kan tadi Dokter Tayla udah cerita tentang bagaimana di bisnis ini seorang dokter yang sibuk tadi ya, gitu ya, dia bisa bantu keluarganya dari rumah, dari semua biaya-biaya sekolah, termasuk ibunya jadi lebih sehat. Nah, Ibu Yuyun ini juga gitu. Jadi beliau ini sudah menerima yang tadi Dokter Tayla terima, passive income every week. Gitu kan ya Bu Yuyun ya? Betul banget Bu Ari. Nah, kan pastinya teman-teman juga pengen tahu bagaimana Bu Yuyun itu bisa kenal juga bisnis ini, gitu kan. Kalau tadi kan saya lihat dari penjelasan di sini, Bu Yuyun tadinya adalah seorang area manager dari sebuah bank swasta yang besar ya, sebuah bank swasta besar di Indonesia, salah satu bank swasta yang besar di Indonesia. Betul. Nah, terus akhirnya sekarang nyemplung di sini. Mm-mm. Boleh tahu nggak gimana cerita awalnya tuh? Boleh nggak sharing? Sebenarnya gini Bu Ari ya. Oke, saya sapa juga. Selamat malam teman-teman semua ya. Oke, saya cerita ya tentang sebelumnya ya, awalnya seperti apa. Jadi awalnya saya ceritanya hanya ngelihat yang tadi seperti Dokter Talia bahwa Tayla bahwa produknya oke, bagus gitu ya. Saya nggak mikir bisnisnya. Nah, yang benar-benar lihat potensi bisnisnya itu sebenarnya adalah suami saya. Ya, dia yang memutuskan ya untuk benar-benar ngelihat potensi bisnisnya. Nah, lebih afdolnya ya, lebih baik suami saya yang sharing. Wanita yang memutuskan untuk join di bisnis ini adalah saya pada saat itu, karena istri saya hanya sebagai pemuda. Istri saya merasakan manfaat yang luar biasa dari produk tersebut. Nah, setelah dijelaskan oleh Bu Ati mengenai marketing plan-nya, saya melihat bahwa potensi ini sangat besar. Dan tentunya ini suatu peluang yang harus kita raih, harus kita ambil. Nah, di satu sisi juga ada, saya melihat bahwa investasi untuk memulai dari bisnis ini adalah sangat murah. Bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak terikat oleh waktu. Jadi waktunya sangat fleksibel. Nah, karena kami masih saat itu masih sebagai kedua-duanya kami bekerja, maka kami memutuskan untuk masuk ke bisnis ini dengan secara paruh waktu. Kami melaksanakan bisnis ini setelah jam kantor. Dalam perjalanannya, bisnis ini mulai semakin berkembang dan di satu sisi juga istri saya melihat bahwa bisnis ini merupakan bisnis masa depan kami. Untuk itulah istri saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang telah dijalaninya kurang lebih selama 18 tahun. Dan pada saat itu juga tantangan bagi kami adalah di mana pada saat itu saya ditugaskan dimutasikan di kota yang tidak di kota lain gitu. Nah, tentunya dengan keputusan istri saya untuk berhenti tersebut, saya sangat mensupport. Pertama karena saya melihat dari sisi hasil yang sudah kami peroleh, walaupun kami lakukan secara paruh waktu. Nah, bagaimana kalau ini dijalankan dengan penuh waktu? Yang kedua, saya melihat bahwa dengan melakukan bisnis ini yang tidak terikat dengan waktu, tentunya waktu untuk keluarga yang selama ini tersita karena istri saya bekerja sebagai banker, tentunya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya melihat bahwa ada support system yang luar biasa yang mensupport kami, yang selalu mendukung kami, yang mengguidance kami bagaimana menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar, dengan hasil yang sesuai yang kami harapkan. Walaupun kami sama sekali tidak memiliki latar belakang di industri ini. Banyak nilai-nilai hal-hal positif yang kami dapatkan dari
komunitas FFG. Terima kasih Pak Unggi, melalui training-training Bapak banyak memberikan inspirasi maupun perubahan kepada diri kami pribadi maupun keluarga kami. Anak-anak kami pun tumbuh dengan mandiri karena selalu berada di lingkungan yang positif, di lingkungan FFG. Jadi komunitas ini adalah komunitas bagi saya adalah merupakan berkat dari Tuhan karena kami dipertemukan dengan komunitas dan bisnis ini. Harapan kami tentunya ke depan apa yang kami ingin capai, bisnis ini menjadi harapan kami ke depan sebagai masa depan kami, tentunya dapat segera kami raih dalam waktu singkat. Dan yang jelas bahwa passive income akan kami capai. Ya, jadi beliau justru ngelihat potensi bisnisnya yang saya nggak lihat sebelumnya. Oh, seru banget. Jadi sebenarnya itu waktu awalnya itu yang dikenalin itu ke Bu Yuyun atau ke Pak Kusnandarnya? Sebenarnya berdua, karena waktu itu saya posisinya ada di Surabaya, ya saya training waktu itu di Surabaya. Terus suami saya sama keluarga saya sekalian mudik ya, karena kampung kita ada di Malang ya. Nah waktu itu Bu Ati datang ke hotel. Nah beliau ceritalah ceritanya gitu ya. Saya jujur nggak ngelihat apa-apa, tapi ternyata suami saya yang hanya dengar dari jauh justru dapat sesuatu hal yang banyak ya setelah dijelaskan sama Bu Ati tadi itu. Jadi awalnya itu sebenarnya targetnya ke Bu Yuyun, tapi yang dengar orang lain. Ini sih benar-benar iya. Hebat Pak Kusnandarnya itu bisa ngelihat. Nah sampai Pak Kusnandar ngelihat itu tuh sebenarnya based on apa gitu? Ya, jadi gini Bu Ari ya, begitu dijelaskan tadi ya, yang potensi hasilnya itu kan luar biasa gedenya gitu ya. Nah memang beliau ini di pekerjaannya kan banyak analisa tentang analisa kredit gitu ya, yang dia ngelihat potensi bisnis itu seperti apa. Jadi sudah terasah sebenarnya secara mindset. Jadi begitu ngelihat ya yang diceritain tadi itu langsung ngelihat hal besarnya. Yang saya sendiri jujur nggak lihat seperti itu. Nah, kalau saya boleh cerita, Mbak Ari, kenapa akhirnya kok saya mengambil keputusan untuk serius ya ngembangin bisnis ini yang awalnya diambil keputusan oleh suami saya? Awalnya itu karena saya melihat ya satu kondisi cash flow kuadran. Ya, oh. Saya dapat ya baca buku gitu ya, judulnya The Cashflow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Di situ saya melek banget ya dan saya terbuka banget. Ternyata yang namanya manusia, bagaimana cara mencari uang berbagai macam cara di muka bumi ini itu dibagi menjadi 4 bagian besar. Namanya adalah Cashflow Quadrant tadi itu. Ya, nah ceritanya seperti apa? Saya baca buku Cashflow Quadrant. Itu membuka banget tentang pola pikir saya, tentang bagaimana cara mencari uang yang aman untuk masa depan. Nah, di cash flow kuadran ini, itu diceritakan bahwa kelompok orang-orang bagaimana cara mencari uang itu dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok di E, kelompok di S, dan kelompok di B, dan di I. Nah, saya akan coba untuk sharing satu persatu. Nah, kelompok E ini adalah apa? Kelompok para karyawan, ya, karyawan mulai dari pemerintah atau pegawai swasta seperti saya sebelumnya, ya, itu bekerja mencari uang. Dia datang ke kantor, ya, dari pagi sampai malam, ya. Nah, karena kalau dia nggak bekerja, karena dengan alasan misalnya sakit berkepanjangan, ya, kemudian bolosnya kepanjangan, pasti juga akan ditegur sama perusahaan, ya. Jadi dia harus kerja dulu baru mendapatkan uang. Kemudian, ya, karyawan ini sebenarnya rutin dapat setiap bulan, tapi resikonya itu gede banget. Nah, resikonya seperti apa? Resikonya satu, perusahaannya tiba-tiba bangkrut, ya. Seperti kondisi sekarang ini, ya. Corona kan banyak perusahaan yang bangkrut, jadi terjadi PHK. Begitu PHK, nggak akan dapat duit, ya, akan stop di situ. Atau yang tadi saya ceritakan sakit berkepanjangan, ya, atau meninggal dunia jadi langsung stop
ya. Makanya E ini sebenarnya dapatnya rutin setiap bulan, tapi resikonya juga gede banget, ya. Nah, kemudian yang S ini adalah self-employee, ya. Dia bukan sebagai karyawan, tapi dia mempunyai apa, keahlian khusus untuk dia bisa mendapatkan uang. Jadi kebanyakan adalah profesi atau perusahaan-perusahaan atau usaha yang dihandle oleh kekuatan diri sendiri. Contohnya apa? Contoh ada profesi notaris, dokter, ya. Kemudian pengacara, artis-artis, atau punya usaha salon, dan lain-lain. Nah, E dan S ini memiliki kekuatan, yaitu mencari uang atas apa? Atas kekuatan diri sendiri. Pada saat dia tidak bekerja, dia akan stop secara keuangannya. Makanya disebut sebagai kuadran active income, ya. Dan active income ini resikonya gede banget. Nah, B adalah apa? B adalah business owner. Nah, business owner ini, itu dia mempunyai perusahaan, ya, tapi perusahaannya skala besar, yang jumlah karyawannya itu adalah ribuan, ya. Nah, dia ini tidak kerja sendiri, tapi mengandalkan sistem dan bagaimana dia membangun network. Nah, contohnya apa usaha-usaha yang ada di business owner? Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan corporate, ya. Contohnya bank saya dulu tempat bekerja, ya. Udah gitu perusahaan-perusahaan corporate yang dalam kondisi skala besar, ya. Dan itu tentunya memiliki atau dibutuhkan modal yang begitu besar, ya. Nah, udah gitu yang kedua adalah apa? Franchise, ya. Sekarang ini banyak banget franchise-franchise, ya, makanan-makanan, ya, gerai-gerai, ada Gojek dan lain sebagainya, ya. Nah, udah gitu yang ketiga adalah network marketing, ya. Nah, sekali lagi kekuatan dari B adalah sistem dan network. Nah, yang keempat adalah apa? Investor. Nah, investor ini apa? Memiliki sejumlah uang, udah gitu diinvestasikan ke usaha atau taruh uangnya di bank gitu, ya. Dan setiap bulan, ya, apa yang diinvestasikan itu kembali ke yang bersangkutan, ya. Uangnya ini akan bekerja untuk orang tersebut. Nah, B dan I ini karena kekuatannya tidak mengenal, ya, atas kekuatan diri sendiri, makanya disebut sebagai kuadran passive income, yaitu bagaimana uang bekerja untuk orang tersebut. Kenapa harus network marketing? Karena itu yang sangat mungkin terjangkau buat saya, ya, yang sangat bisa terjangkau buat saya. Karena sebagai seorang karyawan untuk mempunyai perusahaan dengan tingkat korporasi besar, pasti juga butuh modal yang gede banget. Boleh tahu sebenarnya Bu Yuyun itu kenal bisnis ini berapa tahun? Dan sudah berapa lama juga? Kan saya dengar ini kan awalnya itu kan yang dikenalin kan Bu Yuyun. Terus kenalnya ya. Itu kapan? Berapa tahun yang lalu tuh? Jadi gini, 2017 akhir gitu ya. Oh, 2007 akhir ya. Nah, akhirnya saya pakai produknya, dapat manfaat kan. Nah, 2008 mulai saya putuskan untuk saya serius mengembangkan bisnisnya, Mbak Bu Ari. Oke, jadi awalnya itu masih barengan. Ya, saya paralel. Jadi saya tetap masih aktivitas dengan pekerjaan saya, ya. Tapi di tengah waktu, ya, yang saya betul-betul yang semula waktu saya aktif bekerja sebagai karyawan di bank waktu itu saya mulai berangkat 6:30 pagi, pulang 9:00. Itu udah pasti, itu jadwal udah pasti. Belum Sabtu Minggu itu pasti ada event atau kegiatan-kegiatan. Yang saya dari Senin sampai ke Senin lagi itu udah pasti ada kegiatan, ada pekerjaan. Dan pulangnya malam-malam. Dan bagaimana cara saya untuk menjalankan bisnis ini gitu ya. Nah, mulai saya atur waktu saya. Yang betul-betul saya maksimalkan waktu di kantor, ya di kantor yang semula 9:00. Saya mulai skip tuh. Bisa 2 jam sebelumnya saya bisa pulang lebih cepat gitu ya. Tanpa mengganggu pekerjaan saya. Ibaratnya lebih efektif lagi. Dan selebihnya saya pakai untuk bangun bisnis ini. Nah, sebenarnya seolah-olah gini, waktu saya itu kan tambah sibuk gitu ya. Tapi saya sudah tahu endingnya di mana. Karena ini adalah sementara, karena saya tahu ujungnya adalah saya bangun passive income. Yaitu saya harus masuk ke kuadran B dulu. Dan saya tahu hasilnya adalah, sekali lagi adalah mau mendapatkan passive income. Gitu. Sebesar apa sih Bu, sampai Ibu tuh kan kondisi bank itu kan
nggak jelek ya kalau ngomong ya. Kalau dengan bener. Posisi ibu itu kan pasti kondisi itu di mana ibu secara income suami istri lagi di bank dua-duanya, ya, pastinya nggak jelek. Benar. Nah, sebenarnya angka atau apa yang ibu lihat dari sini itu? Apakah hanya ibu lihat bisnis atau ibu juga atau apa gitu loh? Saya ingin tahu itu. Iya. Jadi yang saya lihat adalah ke depannya, setelah saya sudah tidak bisa bekerja gitu ya, apakah saya yakin bisa mendapatkan penghasilan yang jumlahnya minimal adalah sama saat saya bekerja. Karena saya waktu itu sudah berpikir begini, saya mau suatu ketika kalau saya sudah berhenti bekerja gitu ya, karena saya pasti pensiun ya, apalagi kalau karyawan swasta kan saya nggak dapat uang pensiun. Nah, suami saya kebetulan dia ada pensiun karena beliau kerja di bank pemerintah. Tapi uang yang diterima itu kan nanti tidak sebesar pada saat kita aktif. Nah, saya udah memang mikir untuk kepengen-pengen usaha gitu ya. Tapi itu tadi terbentur dengan yang namanya apa? Waktu lagi. Sementara saya nggak punya pengalaman sama sekali gitu ya. Nah, kalau boleh saya sharing Bu Ari ya, ini sebenarnya yang saya jalankan sekarang ini gitu ya, itu tepat banget dengan kondisi hari ini Bu Ari ya, yang saya jalankan sekarang ini, yang tadi juga Dokter Taila cerita gitu ya. Nah, saya share ya Bu Ari ya, boleh, ke teman-teman silahkan. Semua ya. Karena kita juga pengen tahu, benar ya teman-teman ya, kita izinkan Bu Yuyun share, silakan. Ya, jadi ini ya, nah begitu saya tersentuh dengan ini, ujungnya ini Bu Ari yang saya mau, bahwa suatu ketika pada saya sudah tidak bekerja lagi atau tidak usah nunggu deh usia pensiun, saya sudah mendapatkan yang namanya apa? Financial freedom dan time freedom. Itu sebenarnya ujungnya ya, yaitu bebas keuangan, nggak ada utang, nggak ada mikir uang lagi, nanti pada saat sudah nggak bisa bekerja asalnya dari mana gitu ya, tapi memiliki waktu yang juga betul-betul banyak untuk keluarga saya. Itu saja sebenarnya ya, tapi itu bermakna buat saya. Nah, saya bekerja sama dengan company yang namanya Bizword, dan toolsnya yaitu yang tadi diceritain tadi itu ya, itu adalah berupa industri kesehatan ya, yang potensinya di tahun 2018 itu mencapai 4,2 triliun US dollar. Ini angka yang sangat fantastik. Kalau kita rupiahkan dengan angka 10.000 enggak usah 14.000 deh. Itu sudah berapa Mbak Ari? Itu 4.200 triliun rupiah loh. Itu sampai kalkulator aja udah enggak nyampe kan? Ya betul enggak? Nah, produknya seperti apa gitu ya. Ini produk-produk yang buat saya repeat ordernya luar biasa dan dibutuhkan ya, menjadi sebagai adalah kebutuhan pokok. Adalah ada Alfameta, kemudian ada Angel Secret, ada Vitamix, ada Alfaspin. Alfameta adalah terbuat dari ekstrak beras ya, beras merah, tapi dia bukan serbuk beras, tapi ini adalah ekstrak beras merah yang mengandung alpha PSP sebagai nutrisi untuk sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita kalau dikasih makan dengan kenyang, selnya akan sehat, sehingga fungsi kekebalan atau imunitas dari tubuh kita itu akan maksimal luar biasa. Nah, yang kedua adalah Angel Secret. Angel Secret adalah pembalut. Pembalutnya itu bukan pembalut biasa, tapi pembalut yang berterapi ion. Sehingga bisa apa? Bisa mencegah yang namanya kanker serviks yang betul-betul menjadi momok buat kaum wanita di seluruh dunia. Yang ketiga adalah Vitamix. Vitamix ini adalah sebagai sumber fitonutrien, karena Vitamix ini terbuat dari full ya, tumbuh-tumbuhan dia sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber fitonutrien yang terbaik ya. Dan yang keempat adalah Alfaspin. Alfaspin ini adalah wellness ya, terbuat dari Jerman ya. Dia adalah satu alat yang berfungsi untuk membuat tubuh kita ini seimbang. Nah, kenapa? Karena banyak radiasi yang ada di sekitar kita ya, baik di rumah kita, di kantor, di mana-mana ada radiasi dan membuat frekuensi tubuh kita ini diacak ya, dan tidak dibuat stabil ya, membuat tubuh kita tidak stabil, dan Alfaspin ini membuat frekuensi tubuh kita ini menjadi seimbang ya. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa testimoni ya dari produk-produk tadi yang saya sampaikan secara sekilas, banyak banget. Termasuk tadi yang sudah di-sharingkan di Afrika sana, banyak sekali yang tersembuhkan dari produk-produk ini.
Nah, ini yang menarik ya, yang dilihat oleh suami saya, Bu Ari, yaitu potensi pasif income-nya. Angkanya adalah 500 sampai 800 ribu US dollar ya per bulan. Ini yang menarik ya. Dan angka ini betul-betul fantastik karena kalau dirupiahkan menjadi 14 ribu aja, itu rupiahnya 7 juta sampai 20 miliar per bulannya. Bahkan tak terbatas ya. Nah, gimana caranya? Ya, yang tadi disinggung sama dokter Taila ya, amazing gitu ya kompensasinya ya dari Bizword karena apa? 9 bonus yang diberikan. Nah, bonusnya ini bersifat apa? Bersifat mingguan, bulanan, 3 bulanan dan tahunan ya. Ini amazing ya. Nah, apa saja itu? Nah, cara untuk mendapatkan potensi 9 bonus tadi itu nanti pilih ya. Pilih entry levelnya itu ada 4 pilihan yaitu Diamond, Platinum, Gold dan Silver. Nah, masing-masing berbeda tergantung dari berapa pengambilan BV-nya ya, tergantung dari barang yang diambil ya. Nah, itu kemudian bonusnya adalah draft bonus. Draft bonus ini mudah banget ya untuk didapatkan karena hanya mereferensikan. Jadi saya pakai produknya, merasa sehat, terus udah gitu cerita ke teman atau ke keluarga supaya orang juga sehat. Akhirnya beli produknya juga sama, dapat 20% dari pembelian BV-nya ya. Semuanya sama. Nah, yang kedua bonusnya adalah grup bonus. Nah, grup bonus ini sudah mulai jalan tim Bu Ari ya, jadi kerjanya nggak sendiri-sendiri, jadi udah tim dia ya. Nah, ini yang membedakan yang tadi entry levelnya, perbedaan antara Silver, Gold, Platinum dan Diamond itu berbeda di potensi grup bonusnya. Kenapa? Karena kalau Silver itu grup bonus potensinya per bulan itu cuma 2.000 US dollar, kalau Gold 6.000, Platinum 25.000 ya, dan Silver, Gold, Platinum itu persentase grup bonusnya cuma 10%. Sementara kalau Diamond itu per bulannya mencapai angka 60 ribu US dollar dan angka persentasenya 12%. Dan Diamond pun itu bisa mempunyai potensi sampai Ocean Diamond dengan persentase grup bonusnya 20% dan bulanannya potensinya adalah 200 ribu. Sehingga angka 800 ribu US dollar per bulan itu didapat untuk yang ngambil potensinya adalah Diamond gitu ya. Nah, itu kemudian ada juga bonus apa? Repeat order ya. Saya pakai produknya rutin, apalagi yang namanya pembalut, Vitamix, kemudian Alpha Meta itu kan rutin repeat order. Nah, saya pakai rutin, udah gitu teman saya, keluarga saya yang saya ajak juga pakai rutin. Nah, begitu mereka pakai rutin, ada namanya uni level bonus. Uni level bonus itu potensinya sampai 9 generasi ya. Dan kalau nggak usah ngomong 9 ya, maksudnya begini, nggak usah ngomong banyak deh. 3 aja. Saya memintain orang 3 dan 3 orang ini mengajak 3 sampai 9 generasi, itu potensinya kalau dia per bulannya 200 BV aja. Angkanya amazing. Itu adalah 1,4 miliar US dollar per bulan hanya orang repeat order aja, dan repeat ordernya bukan diri kita sendiri, tapi mengajak yang namanya keluarga, teman, dan lain-lain adalah untuk repeat order. Dan kenapa produk ini sampai ada di Afrika gitu ya? Karena Bizword itu berada di 5 benua ya. Dan ini adalah beberapa kantor ya yang ada di negara, ada 30 negara ya. Itu ada kantor-kantor yang menyebar di 5 benua. Ini amazing ya. Dan ini adalah tagline daripada Bizword, bagaimana membuat happy, healthy, dan harmoni. Seperti itu, Bu Ari. Wah, keren. Produknya tadi itu emang seperti yang dijelaskan sama Dr. Taila ya, ada Alphaspin, Alpha Meta gitu ya. Betul nah, banget. Tadi kan Bu Yuyun cerita ya, Bu Yuyun kan habis ngomong apa tadi, cerita tentang bagaimana Bu Yuyun tadi apa melihat, terus kemudian di sela-sela waktu, itu tuh apakah Bu Yuyun ngerjain sendirian? Untuk mulai, jadi waktu mau jalannya itu tuh sendirian atau gimana? Ini kan Bu Yuyun artinya sudah berubah menjadi seorang pengusaha. Iya, gitu kan? Betul. Betul nah, banget. Kalau kita mau ngomong pengusaha itu kan berarti ada satu perubahan, apa ya, kalau tadi kita dan Bu Yuyun sampaikan tuh dari cash flow quadrant. Cash flow quadrant, betul. Dari cash flow quadrant tadi, Ibu dari posisi E terus jadi B.
Ya, saya ya paralel Bu Ari, ya. Jadi di B udah gitu pelan-pelan juga melompat ya untuk ke B gitu ya. Jadi sambil melompatnya pindahnya itu nggak langsung lompat ke B tapi paralel seperti itu. Terus caranya Ibu bisa ngembangin network tadi gimana? Nah, saya ada satu kunci yang betul-betul saya bisa petik di situ dari B gitu ya. Kuncinya untuk saya bisa di B dan bisa sukses di B itu apa sih gitu ya. Ternyata dari spesifikasi mulai dari yang perusahaan gede, kemudian franchise gitu ya, kemudian yang saya ambil adalah network, kuncinya apa? Sistem, Bu Ari. Jadi kuncinya kata-kata sistem dan saya harus bangun network. Jadi bangun network dengan menggunakan sistem seperti itu. Ya. Dan ini yang membuat akhirnya proses duplikasinya itu jalan. Makanya walaupun ya tadi suami saya cerita ini bisa bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting adalah apa? Yang penting dia melakukan dengan sistem yang sama. Seperti itu, Bu Ari. Kalau gitu tolong sharing sistemnya seperti apa sehingga clear gitu loh. Iya. Teman-teman pasti ingin tahu sistemnya kayak apa. Karena pasti di sini teman-teman udah mulai kebuka. Tadi itu Bu Yuyun cerita $500 sampai 800 ribu. Sementara Dokter Taila tunjukin tuh bagaimana dia bantu adiknya, bantu maminya, bangun rumahnya. Iya. Kan angka yang besar gitu ya. Betul banget. Nah, jadi orang udah pasti kepengen, saya aja kepengen. Terus caranya gimana, sistemnya apa gitu. Saya jujur Bu Ari ya, ini baru pertama bisnis saya ya. Saya dari ya ini baru pertama kali ya. Saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Karena saya ini di kepala saya ya, di pemikiran saya itu saya isinya karyawan itu 21 tahun. Nah, saya mau bangun bisnis saja itu takut. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan? Takut, aduh, nanti modalnya gede, resikonya gede. Takut apa? Takut nanti rugi gimana? Sementara nggak punya pengalaman gitu ya. Nah, makanya saya bersyukur banget saya di bisnis ini itu dibimbing ya adalah support system yang namanya FFG. Nah, FFG ini foundernya adalah yang mendirikan adalah orang Indonesia asli yaitu Bapak Ongi Hianata. Ini fantastik luar biasa. Beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa banget ya dan beliau sangat sukses ya, terbukti sangat sukses sebagai seorang network builder. Makanya saya tinggal follow aja. Dan Bileo membangun sistem ya supaya orang-orang yang berada di tim FFG tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu gitu ya. Nah, Pak Ogi ini fantastik banget ya. Kiprahnya nggak cuma hanya di Indonesia Bu Ari, tapi di mancanegara. Dan fantastiknya lagi beliau ini nggak cuma hanya bicara teori, tapi bagaimana beliau ini adalah melakukan ya untuk di follow. Jadi nggak cuma hanya teori saja gitu ya. Nah, salah satunya beliau ini adalah sharing tentang leadership ya. Dan leadership-nya beliau itu benar-benar ya di radarnya sampai ke John C. Maxwell. Dan beliau akhirnya diundang sebagai tamu pembicara di seminarnya John C. Maxwell. Kita tahu semua buku-buku yang diterbitkan oleh John C. Maxwell tentang yang namanya leadership itu semua luar biasa ya. Nah, udah gitu Bapak Ongi ini itu juga menjadi cover satu majalah namanya Network Time. Ini adalah majalah tentang suksesnya orang-orang yang terjun di bisnis network marketing ya. Dan Pak Ongi ini sebagai orang pertama Asia yang menjadi cover majalah Network Time ini ya, seperti itu. Nah, ini perkembangan FFG dari sistem yang sudah dibangun Pak Ongi, itu sampai dengan hari ini sudah berkembang sampai lebih daripada 80 negara. Ini fantastik banget, lebih dari 80 negara. Ini yang ada perkembangan beberapa kota yang ada di Indonesia, udah gitu di Asia, ada Timor Leste, Hong Kong, Papua Nugini, Kambodia gitu ya. Kemudian di Dubai juga ada, kemudian Prancis ya, sampai ke Eropa, ini Afrika ya, tempatnya Dokter Taila ya, dokter ya. Ini adalah di Afrika, udah gitu ini ya, ada di Kongo, kemudian di Kamerun, di Togo, di Mali, banyak banget ya, ini hanya mewakili saja. Dan yang tadi saya sebutkan ya, kuncinya adalah di sistem. Nah, satu yang saya perhatikan gitu ya, kenapa yang namanya McD
itu di mana-mana kita, di mana-mana itu ada. Di Indonesia ada berapa cabang, di luar negeri juga ada. Apakah ayamnya yang enak? Ternyata yang membuat McD itu berkembang pesat ke seluruh dunia, itu adalah standar kerjanya sama. Kuncinya ada di standar kerja yang sama. Ini dikunci ya, standar kerja yang sama. Makanya apa sih yang FFG berikan untuk kita supaya standar kerjanya sama? Yang pertama adalah apa? Yang pertama diajarkan bagaimana membangun jaringan. Ada namanya network camp, yaitu sebuah training untuk kita dilatih untuk membangun jaringan ya sebagai network builder. Yang kedua adalah apa? Mental, Bu Ari. Mental, yang namanya training bootcamp. Kenal dulu diri kita ini sesungguhnya siapa, dan mentalnya ini betul-betul apa, dibangun. Karena sebagai seorang pebisnis itu harus apa? Harus punya mental yang kuat ya. Karena kalau enggak akan sukses ya. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang CD-CD DVD ini adalah sharing dari kumpulan sharing ya. Itu dari orang-orang yang sudah sukses menjalankan sebagai network marketing. Salah satunya juga pengalaman Pak Unggi ada di situ, disharingkan. Karena CD-DVD ini itu langsung dari Pak Unggi Hyanata yang dikumpulkan dari orang-orang yang sukses di bisnis ini dan sudah dipraktekkan langsung oleh Bapak Unggi Hyanata. Udah gitu ada juga buku-buku berkualitas, kemudian presentasi standar gitu ya, terus training-training, seminar ya, yang rutin gitu ya. Dan hari ini termasuk salah satunya adalah presentasi standar di BC Summit ya, yang semula secara offline kita di gedung ya, di hotel ya, atau kumpul hari ini secara virtual. Dan yang ini untuk percepatan, kalau kepengen sukses membangun jaringan secara cepat ya, adalah dengan melalui mentoring program dan 3x21. Supaya apa? Supaya mindset-nya ini cepat ya untuk kita sebagai network builder. Dan ini sudah terbukti yang namanya mentoring program, program percepatan ini menciptakan leader-leader yang memiliki penghasilan yang luar biasa. Ini adalah step-stepnya kalau kepengen cepat ya bersama dengan FFG. Yang pertama adalah F1 yang tadi ya. F1 ini adalah CD, DVD ya, kemudian buku-buku ya. Nah, itu adalah F1. Kemudian welcome. Bagaimana kita membangun habit ya sebagai seorang network builder. Kemudian apa? Ikut yang namanya ikut dan menjalankan mentoring program. Kemudian bootcamp, end camp, dan menjadi mentor sebagai pintu awal untuk kita mencapai financial freedom. Jadi artinya memang kalau mau bisa menduplikasikan dengan cepat, tadi Bu Yun bilang pakai FFG. Betul. Keren. Pengalaman Bu Yun tuh waktu ngembangin dengan tim gimana? Ya, jadi gini Bu Ari, saya waktu itu hanya ikut ya dengan yang bimbing saya ya untuk apa, ngikutin sistem. Jadi kalau mau sukses, ikutin sistemnya gitu ya. Jadi kunci saya adalah kalau mau sukses ikutin timnya. Dan saya tahu kuncinya kalau mau sukses di bisnis ini itu jangan sukses sendirian. Bagaimana mengajak orang yang kita ajak juga untuk sukses. Nah, karena kuncinya saya sudah dapat, yaitu bagaimana saya pengen mau sukses ya, saya harus menjalankan dengan cara sistem. Akhirnya orang-orang yang ada di jaringan saya juga ajak melakukan hal yang sama. Walaupun orang dengan latar yang belakangnya berbeda-beda gitu ya, dengan nol pengetahuan, tapi apa? Nyemplung aja, ikut aja kurikulumnya FFG. Jadi mulai dari yang namanya mahasiswi, kemudian banyak ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Nah, mereka mempunyai waktu yang lebih banyak daripada saya. Jadi saya tetap kerja di kantoran dari pagi sampai yang namanya jam 7 tadi itu, tapi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, ibu-ibu rumah tangga kan di rumah. Nah, karena mereka ngikutin kurikulumnya FFG gitu ya, artinya saya di kantoran, mereka bisa menjalankan bisnisnya tanpa saya harus hadir di situ. Memang awalnya iya gitu ya, tapi setelah itu ya jalan. Dan akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama, tim yang ada di bawah mereka juga apa, diajak untuk ikuti kurikulumnya FFG. Nah, akhirnya itu yang mempercepat jaringan ya. Begitu jaringannya cepat berkembang, uangnya juga masuk, Bu Ari. Begitu uangnya masuk, saya mulai mikir nih, loh uangnya masuk setiap minggu. Dan yang ini waktunya bisa lebih fleksibel gitu ya. Yang tadi itu ya, saya ibaratnya begini, yang suami saya udahlah jadi istri, punyalah lebih banyak waktu untuk keluarga gitu ya.
toh di bisnis ini kan jaringannya sudah berkembang, uangnya juga sudah masuk. Jadi walaupun saya sudah tidak bekerja lagi di E, saya tetap dapat yang namanya uang tiap minggunya gitu dengan perkembangan bisnis jaringan yang sudah ada. Ya udah, saya pilih salah satunya, Bu Ari gitu. Udah enggak pusing sekarang ya. Pusingnya ditaruh dulu ya. Kalau dulu mikirin perusahaan orang lain, hari ini mikirnya adalah bagaimana ngembangin bisnisnya sendiri. Waduh, mantap, mantap, mantap. Thank you sharingnya Ibu Yuyun. Ya, ya, sama-sama. Thank you, jelas banget tadi tuh pokoknya di kepala saya tuh B ada sistem ada tim. Pokoknya B ada sistem ada tim. Itu tadi yang nandet ya, mau pasif income harus punya sistem gitu ya. Betul, nah, betul. Thanks a lot. Sekarang saya mau ke Dr. Tayla. Dr. Tayla, I come back to you. Do you follow what Ibu Yuyun explained just now? Of course, it was a wonderful sharing, Ibu Yuyun. Thank you. It reminded me a lot. And actually, I would like to ask you. You are a busy doctor. And yes. How you built your business? Because the business give you a lot of money that you share before. How you build? We want to know. Please share to us. Thank you. Okay. Thank you, Ibu Ari. Thank you, Ibu Yuyun. I've learned a lot through your sharing. It made me understand the importance of having a company selling products that can be sold everywhere in the world. And I've understood also the importance of a support system that enhances someone to become a business owner. Thank you very much for your sharing, Ibu Yuyun. Thanks for your question, Ibu Ari. And you asking me how I built a business during while being busy at work. Okay, I met this business in 2016 when I was still specializing, and I got so excited about the products. That is when I started understanding the business part of Bizworld and Freedom Fener Global. And when I decided to work fully with Freedom Fener Global, I was quite busy in the hospital. I was a hospital intern living in a hospital, very busy from 8 to 4 every day, and very busy also from 6 to 8 p.m. in the evening, because I have to do go and see patients who are hospitalized before I go back home that I was living in the hospital, go back and do my other stuff, read or learn from my lecturers or write articles and all this. So my timetable was very, very, very tied up already. But I was so passionate about the products because I saw the proof on my mom. I started doing informal clinical trials, and I decided to take 2 hours of my day every day to give free consultation for patients who could be interested in natural self-healing. So I was, that's when I introduced the products to them, and it gave me, as I told you from the first part, gave me a lot of money. What I earned within 2.5 months was equivalent to what a doctor can earn for 3 years. So I said, okay, I have a business here that can help me give cellular self-healing to my patient, which is very efficient. The products are well certified, and there is a business opportunity to become a business owner, because I came to read this book, The Cash Flow Quadrant, and I understood the importance of passive income. And from that moment now, I decided to build my business step by step. What have I done? I had wonderful uplines, actually.
I had wonderful uplines, Madame Christelle Kenye, who introduced me. She told me, okay, you have to do welcome. This is the sheet of welcome that I have to, Ibu Yuyun spoke about welcome, and step by step, I acquired aptitude and attitude of a business owner. This is the first thing I've come to do to build my business. Then I became a star welcome, a star leader, and then I did mentoring program, and I became a mentor. Then I had a pool of partners doing the same thing like me, having the same vision like me, and we were working hand in hand to achieve our dream. So one day, I was introduced with this beautiful book, article, Networking Times. I think it's published in the US, and Professor Onki, the initiator of Freedom Federal Global, which is the support system in this business, was at the cover page. Then I read his story. I read the story of Prof. Onki, how he was from a poor family and became wealthy thanks to network marketing. It made me read again. I saw how Freedom Fitness Global achieved so many things in the world, like Guinness Record. Ibu Yuyun spoke about it, and they were helping many patients. Then I read the story of great leaders still in networking times. And I saw Josiane, she's a Cameroonian great leader, multi-billionaire. And she spoke about bootcamp. She said she started becoming wealthy and understanding business opportunity when she came back from bootcamp. Then her life changed from that training. Then I read the story of Andrew. I read the story of many other people. And then I read also the story of Ibu Eileen, the dream builder. How she has become a multi-network. Now, from her sharing, she spoke about bootcamp. I also saw Dr. Raoul Benjenu and Mama Nadi. They spoke about bootcamp. So I asked myself, okay, it means that if I go to bootcamp, I will become like them. What happened in my life when I read about this? Then I decided to attend bootcamp. To go to bootcamp from Cameroon, it takes a lot of money. It takes about 3 million francs CFA. It's not small money. And to have that kind of money as a doctor, you need to combine salary for at least 2.5 years, almost 3 years salary to attend such training. But thanks to passive income, I've been earning from this world while helping my patients, while helping people have a good life. I gathered the money in almost 3 months, two and a half months. I would say even 2 months. I've been able to gather the money at bootcamp. I learned a lot. I got a dream book. I learned about dream. I learned about passion. I learned about focus and speed. Focus and speed. I realized that I can achieve great things from the sharing, from understanding that I'm a powerful human being and I have skills. I have things that can take me to achieve passive income and financial freedom. So watch the video and I'll get back to you. Okay, I'm Tyler Wenyi Tagalak. I'm a Cameroonian and I'm a medical practitioner. So this is my first time to come to Indonesia for a lifetime change. A wonderful program that I experienced for 3 days. It was so wonderful. You know, in life, to change, you need commitment.
You need a decision. You need something that can spark out all the potentials that you have in. And that's what I got here in Indonesia with Paonki Yanata, with all the crews that I've learned so much about life. I've learned so much about success. I've learned so much about how I can become a better person to impact more life and to build a wonderful future. So you out there, it's a beautiful way to change, to become a person of value. We recommend it for you. Come and have new dreams like me. This is my book for my dreams, and I will make it. By the grace of God, I've learned the secret of success. I will make it. Much love for the entire world. See you next bootcamp. Love you. Wow. This video is so amazing. Yes, I was so excited because after bootcamp, I understood to become wealthy, you don't need much. You just need a commitment. You need to be focused and you need to be speed in your action. And you need mentors that can guide you step by step because they have gone through the experience already and follow them step by step, and for sure, you can make it. This is what I understood in Indonesia when I did my bootcamp. This is my dream book, and I've achieved already 80% of my dream that I designed for 2019 and 2020. First, my dream was for my family. Second, my dream is to build a new house, a new grave for my father. And third, I'm sure for the next show, we will talk about it for sure, because I have a big, big dream that I have to achieve. And I believe I can achieve that through network marketing with BizWorld and Freedom Fernet Global. I just want to round up my sharing by saying that you can be busy. You can be very busy with your job. You don't have time to do other things. You don't have time to go for holidays. It's okay. But when you have a dream, when you become passionate, you always make time to attain your dreams. And the good thing here is that with this business, we work as a team. There is teamwork. We have mentors, we have uplines that can help you, that help me to go through challenges and to manage my time so that I achieve my objectives. I want to say thank you to Papa Lele. Thank you to Mama Christelle Kenye, grand mentor in this activity with her husband, Papa Kenye. And I want to say thank you to Mama Ndogmo, grand mentor star one, Papa Foto, grand mentor star three, Papa Raul and Mama Nadine, who made great, great achievement in Africa and who made me dream to become like them. They are doing everything for me to achieve my dream. And step by step, I know I will make it. And thank you to the founder of Freedom Fitness Global, who talked about bringing a support system in Africa. And thank you, Mama Eileen. She made me dream. That's why I have a dream book. And step by step, I'm achieving all my dreams. By God's grace, I will make new dreams and I'll become a crew member in bootcamp. So thank you for listening to me. And thank you, Ibu Ari. And thank you, Ibu Yuyun, for your wonderful sharing. Thank you, Dr. Taila. Your sharing is so amazing. Ya, teman-teman, tadi Ibu Yuyun udah ceritakan bagaimana beliau sibuk, suaminya juga tetap sibuk, tapi masih ada di sini. Bahkan sekarang Ibu Yuyun tuh udah full time di sini, kan bilang gitu. Di Afrika juga sama, Dr. Talia tadi juga sharing gitu kan.
bahwa dia juga menjalani bisnis yang sama dengan support system yang sama. Tapi saya harapkan teman-teman sekalian sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, ya, yang orang-orang sibuk tadi, yang sekarang mereka sudah menikmati passive income-nya mengalir, mengalir, mengalir setiap minggu dan terus bertambah. Orang sibuk masih bisa loh punya peluang untuk dapat passive income, ya. Tinggal habis itu ambil keputusan dan langsung action. Dan yang penting, Anda ikuti step by step dari sistem, ya. Kali ini yang ini kan FFG sistem. Jadi kalau memang mau bisnis di FFG, ya sudah ikuti step by step-nya FFG sistem, ya. Thank you semuanya dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan benar-benar ikuti semuanya sampai akhir. Kalau teman-teman ingin tahu tentang peluang bisnis yang lebih dalam lagi, bisa ikutin terus Business Summit kita. Dan kalau mau tahu tentang produk lebih dalam, bisa ikutin online workshop-nya kita, ya. Nah, kalau mau tahu lebih detail tentang bagaimana Dr. Tayla itu menterapi dan memanage pasien-pasien kankernya, teman-teman bisa ikutin di channel FFG Bizword, sama ya channelnya. Di situ Dr. Tayla akan menjelaskan lebih detail, ya. Tinggal cari bagaimana Dr. Tayla memanage pasien kankernya. Gitu ya. Ya, dan untuk teman-teman, sekarang kami mau pamit, ya. Terima kasih sekali lagi dan dadah. Dah, sampai jumpa. Bye.